dalam sesi podcast keluar sekejap tu, okay, bersama dengan Tengku Mahkota Johor. Tengku Mahkota Johor ada mendedahkan bahawa Sultan Johor murka terhadap Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kerana mendahului baginda dalam pelantikan Menteri Besar sewaktu pilihan raya negeri Johor. Betul ke tu? Okey. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Kebawah Duli Tuanku lah, sebab sebenarnya sebelum ni saya ada cakap tentang isu ni, tapi mungkin orang tak percaya . Sebab orang menyerang Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid telah menipu rakyat Johor. Konon-kononnya Datuk Seri Zahid lah yang menamakan Datuk Ol Hafiz sebagai Menteri Besar Johor. Sedangkan saya masih ingat lagi Datuk Seri Zahid beria mempertahankan Hasni Muhammad, walaupun akhirnya Hasni mengkhianati Datuk Seri Zahid dan mencemooh Datuk Seri Zahid. Tapi dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kebawah Duli Tuanku Mahkota Johor, akhirnya orang tahu bahawa memang Datuk Seri Zahid beria. Sebelum pilihan raya di Johor, beliau mengatakan bahawa UMNO akan mencalonkan nama Datuk Seri Hasni Muhammad sebagai calon Menteri Besar. Lepas kita dah menang 2/3 pun, sekali lagi beliau mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa UMNO akan mencadangkan nama Hasni Muhammad sebagai calon Menteri Besar. Memang saya tak nafikan bahawa ketika itu baginda Tuanku murka. Pada ketika itu, sekarang dah okey. Pada ketika itu memang baginda Tuanku murka. Tapi saya lebih murka lah dengan manusia bernama Hasni Muhammad. Kerana walaupun Datuk Seri Zahid mempertahankan beliau bermati-matian, akhirnya apa dia buat pada Datuk Seri Zahid? Lepas pilihan raya, dia antara orang yang menandatangani SD memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Lepas pilihan raya, dia mengatakan bahawa beliau dibuli oleh UMNO Pusat. Tak ke gila ni kenyataan ni? Padahal Datuk Seri Zahid betul-betul all out, betul-betul percaya. Ini kelemahan Datuk Seri Zahid lah. Dia ingat semua orang baik macam dia. So, dia gagal untuk menilai siapa tu Hasni Muhammad. Kita pun tahu Hasni ni memang kiblat dia dengan Hishamuddin Tunusi. Memanglah dia akan ikut apa Hishamuddin cakap. Hishamuddin suruh sokong Muhyiddin, dia sokonglah Muhyiddin. Pada ketika itu, sepatutnya dia lebih tahu bahawa baginda Tuanku lagilah murka kepada manusia bernama Muhyiddin Yassin. Bukan setakat baginda Tuanku murka kepada Muhyiddin, almarhum Sultan Iskandar lagi murka. Saya masih ingat lagi ketika almarhum meninggal dunia, Muhyiddin nak terus pergi istana pun tak boleh, kena standby dekat, kalau tak silap saya masa tu hotel tu dipanggil Hayat Sojana, sekarang dipanggil apa? Tristan. Mungkin lah. Saya masih ingat lagi, dia tak boleh terus pergi memberikan penghormatan terakhir. Jadi ini cerita yang lepas, masa pilihan raya umum, pilihan raya negeri di Johor. Tapi sekarang dah okey dah, tak ada masalah. Okey? Tujuk. Yang pasal Hasni dia tu, macam kita tengok. Dia bukanlah apa ni, Datuk Zahid mendahului Tuanku. Sebagai ketua parti, memang dia boleh mencadangkan nama. Ini kita kena faham. Tugas kita ahli politik, tugas kita ialah memenangi pilihan raya. Lepas memenangi pilihan raya, kita boleh mencadangkan sahaja. Tetapi kuasa mutlak untuk memutuskan siapa yang patut dipilih menjadi Menteri Besar ialah kuasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Kalau di pihak pusat, sama juga.
kita boleh bekerja keras untuk memastikan kita menang pilihan raya. Dah menang pilihan raya, kita hantar nama untuk mencadangkan siapa Perdana Menteri. Tetapi kuasa mutlak terletak di tangan Kebawaduli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang nak dipilih? Dan dalam konteks Johor, walaupun UMNO hanya mencadangkan satu nama, ini hak Tuanku kalau dia kata dia nak tiga nama. Tak ada orang boleh ingkar. Dan tiga nama tu pun, kalau Tuanku nak suruh letak nama orang lain, kita kena tahulah, itu memang kuasa Kebawaduli Tuanku. Tidak ada orang boleh mempertikaikannya. Itu adalah harapan Presiden Parti untuk Datuk Seri Hasni dikekalkan. Tapi saya rasa Datuk Seri Zahid pun mungkin menyesal memberikan nama Hasni, mempertahankan dia bermati-matian. Last kali dia kianat kita. Saya yakin Datuk Seri Zahid pun mungkin terkilat dengan apa yang berlaku. Okey? Okey, Tok. Ya. Dalam podcast yang sama, keluar sekejap, kalau Tok tengok, masing-masing TNG, KJ dan Syahril Hamdan, ada mengeluarkan pandangan mereka terhadap prestasi PMX tu. Tok ulas sikit. Itu hak masing-masing lah. Hak masing-masing. Macam KJ Poyo ni, dia kata dia bagi PMX B minus. Syahril Hamdan okey sikit, dia kata dia bagi PMX A minus kan. Tapi satu bagus kenyataan yang dikeluarkan oleh TMJ, dia cukup rasional. Dia beritahu bahawa PMX memang ada kemahuan untuk melakukan perubahan, untuk buat benda yang baik untuk negara ni. Cuma dia kata mungkin tim pasukan PMX tu tak cukup kuat lah. Mungkin yalah. Kita kena faham satu bahawa kebanyakan yang dalam tim ni ialah muka-muka baru. Orang-orang baru di bawah kepimpinan baru, Datuk Seri Anwar. Sudah pastilah kalau tidak ada pengalaman, belum pernah jadi menteri, mesti ada kelemahan di sana sikit, di sini sikit. Biasa. Tetapi saya setuju dengan pandangan TMG mengatakan bahawa PMX mewarisi sebuah kerajaan yang mewarisi hutang 1.5 trilion. Hutang ni datang dari mana? Hutang ni datangnya daripada Atuk Mahathir Mohamad dan juga daripada abah kau, Muhyiddin Yassin. So sudah pastilah dalam keadaan dia mewarisi sebuah negara yang mempunyai beban hutang yang begitu tinggi, sehingga 82% berbanding dengan GDP kita, berbanding dengan dulu Dato' Sri Najib tinggalkan dengan 686.8 bilion hutang kita cuma 50.8% berbanding GDP. Jadi sudah pastilah tak banyak benda yang boleh dibuat oleh Dato' Sri Anwar kerana financial constraint. Dan yang kedua, sudah pasti Dato' Sri Anwar tidak mahu melihat credit rating Malaysia ni semakin parah dengan menambah beban hutang. Kita boleh je tambah beban hutang, boleh. Tapi credit rating kita nanti akan lebih teruk. Bila credit rating kita teruk, kita nak pinjam duit orang pun kita kena bayar interest yang jauh lebih tinggi. Dan sudah pastilah sudah pasti banyaklah side effect lain yang akan dihadapi oleh negara kalau Dato' Sri Anwar ni jenis orang yang boros dan berbelanja mengikut sesuka hati dia seperti mana Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. So memang kita tak semewah belanja, tak semewah macam zaman Mahathir dan Muhyiddin. Dan ini juga ada kesan juga bila kita tidak berbelanja, kita lebih berhati-hati untuk berbelanja, maka kecairan di pasaran itu akan berkurangkan juga. Ini pun sebenarnya adalah benda yang tak bagus. Cuma Dato' Sri Anwar cuba nak accommodate ataupun nak replace kehilangan itu dengan membawa masuk foreign direct investment.
Itu sebab dia merata tempat, merata dunia dia pergi. Dia pergi jumpa dengan pelabur-pelabur, jumpa dengan ketua-ketua negara, pulihkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara yang sebelum ni Mahathir buat angkara, kan? So, alhamdulillah, kita tengok banyak. Kalau dulu, King Salman ni, tak mau jumpa lah Malaysia ni senang cerita. Betul tak? Tetapi alhamdulillah, hari ni Dato' Sri Anwar disambut dengan baik oleh Prince Salman. Prince Muhammad bin Salman, kan? Perdana Menteri Saudi Arabia. Ini satu benda perkembangan yang sangat positif. Dia pergi ke negara-negara Arab yang lain pun disambut dengan baik. Pergi ke China, pergi ke mana pun, alhamdulillah, eh? So, banyaklah perubahan yang dibawa. Dan saya suka juga lah nak komen bila mana kebawali tuanku Mahkota Johor mengatakan bahawa ada sedikit kelemahan dari segi Dato' Sri Anwar terlalu nak jaga hati banyak pihak. Dia terlalu careful, terlalu careful. Saya rasa ada benarnya, bila mana dia mengatakan Dato' Sri Anwar mungkin sukar nak membuat keputusan, terlalu berhati-hati. Ada sebab juga, ada sebab juga. Saya ambil contoh lah, kita tengok bila Mahathir ambil alih, apa dia buat pada Dato' Sri Najib? Apa dia buat pada Dato' Sri Zahid? Kan? Mereka akhirnya menjadi mangsa pendakwaan politik, pendakwaan berniat jahat, pendakwaan yang terpilih, selective prosecution. Bila Muhyiddin ambil alih, kita lihat Syed Saddiq Sigaraga. Begitu juga dengan Lim Guan Eng, menjadi mangsa pendakwaan terpilih. Kita lihat Bosku pun akhirnya dipenjarakan. Kita lihat pendakwaan terhadap Dato' Sri Zahid, walaupun Dato' Sri Zahid dan Bosku adalah orang yang mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Akhirnya mereka juga cuba dipenjarakan dan akhirnya Dato' Sri Najib telah terpenjara. Jadi sudah pastilah dalam kajian Dato' Sri Anwar ni, kan, beliau akan sangat berhati-hati. Bila terlalu berhati-hati ni, memang akan ada kesan sampingan. Ada keputusan yang penting. Contohnya lah, contoh, saya ambil contoh lah. Kalau katalah APMM nak pakai 7 biji helikopter, contohnya, kan, Dato' Sri Anwar juga terbayang apa yang berlaku zaman BN dulu, bila mana isu LCS menjadi isu besar. Sama juga dalam isu sebelum tu lagi, isu Skopel pernah menjadi isu besar. Jadi sebarang bentuk pembelian ataupun pembekalan yang besar macam ni, sudah pasti Dato' Sri Anwar akan lebih berhati-hati. Cuma yalah, bila Dato' Sri Anwar berhati-hati dan menteri-menteri yang lain yang kali pertama jadi menteri ni pun berhati-hati, itu akan ada kesan. Itu sebab saya tengok kalau di bawah pentadbiran menteri-menteri yang daripada UMNO ni, dia punya proses nak meluluskan tu dia lebih laju sikit berbandingkan menteri-menteri yang kali pertama. Ini kita kena terima hakikat. Sebab mereka dah lihat apa berlaku pada Dato' Najib, apa berlaku pada Dato' Zahid, apa berlaku pada Lim Guan Eng, apa berlaku pada Syed Saddiq. Sudah pastilah semua bak kata orang ni, dia tahu bila-bila masa boleh bertukar kerajaan, bila-bila masa mereka juga boleh menjadi kluster mahkamah. So benda ni ada positif, ada negatif. Positif dia, kita akan ada sebuah kerajaan yang jauh lebih bersih. Negatif dia, keputusan mungkin lambat sikit. So benda-benda yang penting ni, mungkin Dato' Sri Anwar kena lihat balik. Kalau misalnya beliau berhati-hati dalam membuat sebarang keputusan, mungkin sebahagian daripada keputusan-keputusan besar ni dia boleh serahkan kepada Dato' Zahid untuk buat benda ni, kan? Benda macam ini mungkin, mungkin benda-benda yang dilihat oleh kebawali tuanku Mahkota. Saya pun boleh nampak ada benar ni. Okey?
Ketuk. Ya. TNJ juga tu, dia berharap supaya KJ dan Syahril Hamdan ni kembali ke dalam UMNO tu. Bab ni saya tak berapa setuju lah. Bab ni saya tak berapa setuju. Sebenarnya, contohnya lah macam KJ lah. KJ cuba nak beritahu bahawa dia bukan dia yang initiate untuk dia dilantik untuk jaga belia kat Johor. Bila dia dipecat daripada UMNO, Tengku Mahkota Ismail melantik dia untuk menjadi penasihat belia Johor semua sekali. Okeylah, itu hak kebawaluri Tuanku Mahkota Johor. Mungkin dia mengenali KJ ni daripada sukan bola sepak ketika dia menjadi menteri. Itu dia dikenal cara dia. Aku pun kenal KJ juga. Cara aku, bos aku dulu, aku esko pemuda. Dikala esko pemuda lain tak nak jalan dengan dia, kita antara orang yang bersama dengan dia ketika dia bukan menteri. Jadi kita memang kenal dia. Niat Tengku Mahkota Johor tu cukup cantik. Cuma dia punya sifat TMJ ni berbeza dengan KJ. Kenapa saya kata berbeza? Kenapa TMJ lantik KJ? Bila KJ dibuang, sebagai kawan dia sambut. Dia bukan setengah-setengah macam manusia. Manusia yang tidak ada hati perut perangai binatang ni. Bila kawan jatuh, macam Dato' Najib jatuh, dia bukan setakat herdih, dia bukan setakat pinpoint ataupun apa ni, menunjuk jari kepada Dato' Sri Najib sebagai punca segala-galanya. Dipijak ni lagi. Yang ini mungkin baginda tuanku kilaf sikit. Kita kena gaji lagi lama. Tak tahu lah mungkin tuanku kena lagi, tapi kita bersama dengan gaji. Kita tahu dia dari segi setia kawan tak ada. Sifat tuanku tu cantik lah. Bila kawan dia kena buang, dia sambut bagi tempat supaya kawan dia ni kekal relevan. Tapi alangkah baiknya kalau hati budi KJ ni sama macam TMJ. Maknanya bila Dato' Sri Najib kalah pilihan raya, dia kata ini bukan kalah Dato' Sri Najib seorang. Saya juga selaku Ketua Pemuda UMNO juga turut bertanggungjawab kerana gagal untuk menawan hati pengundi-pengundi muda. Tapi tak ada, dia tak buat benda ni. Malah dia put the blame on Dato' Sri Najib seorang. Yang ini je sifat yang tak ada pada KJ. Jadi saya rasa tindakan Tuanku Mahkota Johor tu mungkin betul lah. Bab membantu kawan dia ketika kawan dia susah, dia tak tinggalkan. Itu bagus. Tentang dia suruh KJ dengan Syahril Hamdan masuk UMNO. Syahril Hamdan ni okey lah. Yelah, walaupun ada kelemahan-kelemahan dia. KJ ni, saya pun, yelah, kalau kepala otak dia ni tak sengit, okey. Kalau dia ni tak mementingkan diri dia, okey. Kalau dia ni tak tikam kawan belakang, okey. Kalau ada semangat setia kawan, ada semangat sense of belonging dalam satu pasukan, ada collective responsibility, tak ada masalah untuk dia bersama dengan kita. Tetapi hanya kerana kepentingan peribadi dia, dia nak menang di Sungai Buloh, dia sanggup kata parti ni parti yang sesat, parti ni dah sakit. Semata-mata dia nak dapat undi daripada pembangkang. Dia nak dia nak please yang penyokong Pakatan Harapan ni. Dia tak sedar bahawa apa yang dia keluar ni, ayat yang keluar daripada mulut dia ni menyebabkan kawan-kawan yang bertanding atas tiket BN yang lain affected daripada apa yang dia cakap. Tak pasal-pasal Sanusi gunakan ayat KJ ni untuk memburukkan BN. Tak pasal-pasal Rafizi boleh gunakan ayat KJ ni untuk memburukkan BN. Saya terus dia orang pun
menggunakan sehabis baik apa yang diperkatakan oleh KJ. Mungkin tuanku tak nampak bab ni lah, kan? Dia nampak benda yang positif je. The negative side. Kita sebagai parti, kita tak boleh biarkan. Kita tak boleh biarkan ahli parti kita ini mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang merosakkan parti, yang menjejaskan nama baik parti, kan? So parti kena ada disiplin, kan? Saya yakin kalau ada anggota Timbalan Setia Negeri, kan, yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang memburukkan nama Timbalan Setia Negeri, saya pasti Tengku Mahkota Johor juga akan bersetuju sekiranya tindakan tata tertib diambil, eh, kepada mereka-mereka yang memburukkan nama baik Timbalan Setia Negeri. Tetapi KJ ada pilihan, kan? Saya juga pernah dipecat, bukan sekali, saya dipecat 3 kali. 2 kali dipecat daripada UMNO, 1 kali saya dipecat daripada PKR, kan? KJ ada pilihan, walaupun dia dipecat, dia tetap boleh berkhidmat membantu UMNO. Daripada dia merosakkan lagi nama baik UMNO, menyebabkan dia makin jauh dengan UMNO, dia boleh selepas dia dipecat terus berjuang atas platform dan membantu UMNO. Tak kira dia nak masuk dalam platform, keluar sekejap ke, keluar selama-lamanya, keluar tak boleh balik ke, kan? Tak kira lah. Dia boleh gunakan, dia nak jadi rider apa ni, Pak Mat, kambing bakar ke, kan? Betul tak? Tak ada masalah. Tapi dia kena ada sense of belonging dan kena ada kesetiaan kepada parti. Saya yakin kalau dia boleh berubah, kan? Nabi pun boleh ampunkan umat. Takkan kita sesama umat tak boleh ampunkan kawan-kawan kita, kan? Kalau dia betul-betul boleh tunjukkan kesetiaan pada parti, insyaAllah, kan? Tak ada masalah, kan? Mungkin Datuk Zahid dulu pun marah kat saya juga. Betul lah. Tapi lah sekali dia maafkan kita juga. Dia terima kita balik juga. Dan berapa ramai orang-orang yang dulu menghentam dia, Dr. Akmal, kan? Khaidira, Abu Zahar, siapa lagi? Fuad Tukirin, Bakri, kan? Walaupun dihentam Datuk Zahid, mereka diberikan peluang bertanding dalam Dewan Undangan Negeri. Datuk Zahid tak berdendam, kan? So kalau KJ ubah perangai dia, buat betul-betul, InsyaAllah, tak ada masalah. Bila-bila masa dia boleh balik. Okey, ada lagi? Pasal pasukan tadi tu. Ha. Yang TMD kata pasukan Anwar tak cukup kuat. Adakah kenyataan KMJ ni dia akan memberi kesan kepada Dato' Sri Anwar untuk melakukan orang kata reshuffle kabinet dalam masa terdekat? Dia macam gini, itu pandangan TMJ, pandangan TMJ. Dato' Sri Anwar pun sudah pasti ada dia punya pandangannya tersendiri. Dia dah tengok prestasi menteri-menteri dia, dia dah tengok prestasi timbalan-timbalan dia. Betul tak? Saya tak nampak keperluan untuk Dato' Sri Anwar tergesa-gesa buat kabinet reshuffle. Tidak ada keperluan pun. Dia cuma perlu mengisi jawatan menteri KPDN. Dan kursi itu pun sebenarnya sedang disandang oleh Armizan. Maknanya menteri yang menjaga KPDN hari ini ada. Yang jaga dia menteri tugas-tugas khas. So peranan tu okey. Tetapi sudah pastilah bila nak buat reshuffle ni, kita melalui banyak proses pilihan raya. Kita ada pilihan raya di Pulai, Simpan Jeram. Selesai tu Pelangai pula. Sebelum tu pilihan raya di 6 buah negeri, kan? So benda tu delay. Dan kemudian Dato' Sri Anwar nampak isu yang melibatkan Palestin, kan? Dan peranannya dia mainkan untuk convince negara-negara Arab yang lain untuk bersolidaritas bersama dengan rakyat Palestin. So banyak benda yang bak kata orang tu lebih utama daripada melakukan kabinet reshuffle.
Dan kalau pun berlaku kabinet reshuffle ni, kita pun belum tahu. Mungkin kita rasa tak okey. Tapi bagi dia, itulah yang terbaik. Kan? Mungkin kita rasa orang ni mungkin kurang berpengalaman. Tetapi ada kalanya, bukan setakat pengalaman saja menjadi ukuran. Kesetiaan juga perlu penting. Daripada ada menteri ke timbalan menteri yang bak kata orang tu mungkin main kayu tiga, tak setia. Kan? Ataupun ada agenda nak menjatuhkan Perdana Menteri. Itu pun juga diambil kira. So bagi saya, kita bagi masa lah pada PM. Bila dia rasa masa yang sesuai. Ataupun ada juga kemungkinan besar pemikiran Datuk Seri Anwar mengatakan daripada dia menghadap tuanku sekarang, minta untuk ditukar, memandangkan tuanku yang sedia ada ni, yang Tuan Agung pun dah akan berakhir pada 30 hari bulan Januari 2024. Tak mustahil kabinet reshuffle itu mungkin akan berlaku selepas baginda Tuanku Sultan Johor ditabarkan sebagai Yang Di-Tuan Agong. Itu pun mungkin boleh berlaku. Jadi tidak ada apalah yang nak disegerakan. Dan tak ada sebablah kenapa KJ nak mengatakan Dato' Sri Anwar tak boleh buat keputusan nak tukar menteri kabinet pun tak boleh. It's not because dia tak boleh tukar. Dia tak nampak keperluan untuk menyegerakan benda tu. Kalau ada keperluan untuk menyegerakan, mungkin dah lama dah dia tukar. Ini kita kena faham. Okey? Okey, Tok. Ya. Sebelum kita berpindah ke topik yang lebih besar. Ya. Datuk sebagai orang Johor, Tok. Apa orang kata harapan dan perasaan Datuk bila Sultan Johor, Sultan Negeri Tok dipilih sebagai Saya sudah pastilah saya berbangga kerana kebaruli tuanku Sultan bagi jajahan takluk Johor Darul Ta'zim diangkat menjadi dipilih menjadi kebaruli tuanku Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 berkuat kuasa 31 Januari 2024. Sudah pastilah kita merafak sembah, mengucapkan tanya kepada baginda tuanku, dan kita harap di bawah pemerintahan tuanku sudah pasti keadaan akan menjadi lebih baik, insyaAllah. Saya ada peluang juga lah untuk mengenali tuanku ni, dan kita tahu memang tuanku is a very intelligent person, very informative. Beliau ni iPad ada 3. Memang maklumat ni di hujung jari. Nak lentong dia jangan. Bukannya macam tuanku TM dia cakap tu betul. Bukan jenis orang yang boleh dia faham, dia tahu subjek matter tu. Dia tahu subjek matter secara terperinci. Jangan cuba-cuba nak lentong dia. So, memang betul lah. Siapa pun bukan setakat Perdana Menteri, tapi menteri-menteri kabinet di bawah pentadbiran kebaruli tuanku Sultan Johor ni memang bagi orang tu bukan mudah lah sebab kena perform lah. Tak perform ni nasib jadi macam Asli Muhammad lah. Okey tu, hari ni kerajaan jangan main-main kan, maknanya buat kerja betul-betul. Kalau tak buat kerja betul-betul, mahu dia tukar. Dan mengenali baginda tuanku ni, dia betul-betul akan gunakan kuasa yang ada pada diri dia sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan rakyat ni betul-betul dapat dijaga, kan? Dan untuk memastikan bahawa negara ini akan ditadbir dengan sehabis baik. Dan saya juga yakin di bawah pentadbiran kebaruli tuanku Sultan Johor ni, ekonomi Malaysia juga akan jauh lebih baik. Ini tuanku ni, dia memang dari segi kepakaran nak bawa masuk pelabur, hubungan antarabangsa dia pun bagus, kan? So benda ni lah sebenarnya yang sepatutnya dalam tempoh 5 tahun pentadbiran baginda, yang kerajaan dan juga rakyat kena ambil kesempatan untuk pastikan kita dapat gunakan
tuanku ni sehabis baik bagi membantu untuk memajukan negara. Okey? Okey. Betul. Kita ke topik yang lebih besar tu eh. Hari ini kerajaan mengumumkan bahawa subsidi ayam akan tamat berkuat kuasa 1 November 2023. Jadi soalan tu, kenapa sebenarnya kerajaan menamatkan subsidi ayam itu? Kenapa kerajaan tamatkan subsidi ayam? Pertama sekali, subsidi untuk diberikan secara pukal kepada semua orang memang tak masuk akal. Eh, pertama kena faham bahawa subsidi adalah bantuan daripada kerajaan kepada rakyatnya. Yang wajar menerima subsidi ialah mereka yang betul-betul patut terima. Eh, sama ada miskin tegar, the B40, kalau ada lebih kita bagi pada M40. Kalau ada lebih barulah the top 20. Eh, ini kita kena faham. Apa yang berlaku selama hari ini, bila kita bagi subsidi dalam bentuk subsidi ayam dan juga telur. Eh, bila kita bagi? Kita bagi bila harga ayam tu melambung tinggi. Eh, so, ianya memberi kesan. Pada ketika itu, pada Februari 2022, kan? Kita lihat kerajaan Perikatan Nasional lah masa tu kan? Mereka telah memulakan memberikan subsidi kepada ayam dan juga telur ni. Tetapi alhamdulillah hari ini harga ayam sudah sangat stabil. Sudah sangat stabil. Maknanya kalau kita apungkan pun, inilah masa yang paling baik kerana ianya walaupun diapungkan harga akan lebih rendah daripada RM9.40 sekilo. Untuk ayam standard. Ayam standard ni ialah ayam yang dijual satu whole chicken sekali dengan kepala dia, sekali dengan hati dia, sekali dengan hempedal dia, sekali dengan kaki dia, kan? Ini harga dia biasa RM1 lebih murah daripada harga ayam super. Harga ayam super ni dia dah potong kepala, dia tak ada kaki, dia tidak ada pedal, tak ada hati semua. Dia memang RM1 lebih mahal. Jadi kita nampak sekarang ni inilah masa yang sesuai. Mulai 1 November harga ayam akan diapungkan. Maknanya selepas ini dengan bekalan yang mencukupi, kita yakin kalau diapungkan pun harga tak akan melambung lebih daripada RM9.40. Maidin jual RM7.99 satu kilogram. Dan dalam masa yang sama, memang harga di belah kampung, contohnya, memang ada RM1 lebih mahal. Kalau tempat-tempat di bandar-bandar, di hypermarket, senang. Tapi di kampung ni kadang-kadang upah potong tu dia orang cas RM1, ada yang RM2. So, bagi memastikan kalau di belah kampung ni, orang tak perlu beli dengan harga lebih mahal sampai RM10.40 dan sebagainya, maka itu yang diarahkan LPP dan juga Pharma untuk buat jualan rahmah merata nanti seluruh Malaysia. Itu antara intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di bawah YB Dato' Seri Muhammad Sabu. So untuk ayam memang akan diapungkan, tapi ada orang tanya kenapa telur tak diapungkan. Buat masa ni, kalau kita apungkan harga telur, memang automatik dia akan naik 10 sen satu biji. So, satu papan 30 biji tu dia akan naik RM3. Itu sebabnya kita delaykan dulu sehingga harga telur ni stabil. Sehingga harga telur ni stabil, masa itulah baru kita akan apa ni, apungkan harga telur pula. Dia kena buat secara berperingkat. So, hasil yang kita dapat jimatkan, ramai orang tak tahu sebenarnya 100 juta sebulan untuk subsidi. Ayam saja. Ayam saja. Daripada Februari 2022 sampai ke hari ni 1 tahun 8 bulan kerajaan dah belanjakan 3.8 bilion.
3,800 juta ringgit subsidi ayam dan telur. Tapi siapa yang dapat? Orang kaya yang makan telur, makan ayam, dia dapat. Orang miskin kadang-kadang dia makan telur je dengan kecap. Kan? Makan ikan bilis dengan kecap. Yang hari-hari makan ayam ni kebanyakannya orang yang hidup sederhana, yang mewah, kan? Dia orang makan ayam. So, patut tak orang yang kaya, kita nak kena subsidi ayam yang dia makan? Di mana datang logiknya? Itu sebab apa yang dilakukan oleh kerajaan ni, kita panggil mengalihkan subsidi pukat. Subsidi pukat ni maknanya semua orang dapat sama harga, kan? Sebenarnya 40 sen. Tetapi orang kaya akan pakai lebih daripada orang miskin. Sama macam petrol diesel lah. Orang kaya, kereta dia besar, lagi kuat tekan dalam minyak, lagi kuat, lagi banyak subsidi yang kerajaan kena tanggung. Orang kaya pun banyak makan ayam-ayam ni semua sekali. Hari-hari makan ayam, kuang-kuang atas meja mesti ada ayam. Dan dengan daging dia, dengan rusanya, apa macam-macam jenis. Betul tak? Jadi tak wajarlah untuk orang kaya pun kita nak subsidi. Dan kemudian jangan lupa, hari ni dekat Malaysia ni ada 3.5 juta warga asing. 3.5 juta warga asing ni, kan? Kita pula kena subsidi dia. Dan lah duit gaji dia dapat, kan? Dia terus hantar pergi ke luar negara. Jadi cukuplah, kan? Cukuplah. Untuk ayam dengan telur ni, kan? Telur pun insyaAllah kita terpaksa apungkan juga. Kan? Biarlah kita salurkan duit tu, kita bagi direct dalam bentuk STR. Dan bila kerajaan dapat jimat 3.8 bilion ni, kita akan buat banyak benda lain. Antara untuk membantu usahawan-usahawan yang melibatkan diri dalam bidang penternakan ni. Kita boleh bagi soft loan, kita boleh bagi bantuan untuk mereka-mereka yang menternak ayam, secara kecil-kecilan. So, ini sudah pasti akan membantu peniaga-peniaga kita. Rakyat Malaysia yang akan mendapat nikmat. Selain daripada direct kepada kumpulan sasar melalui STR ataupun apa dia panggil, sumbangan tunai ramah. Okey. Kito. Apa langkah kerajaan kalau lepas subsidi ini ditarik dan harga diapungkan? Apa langkah kerajaan kalau harga ayam ni naik dengan mendadak? Buat masa ni kita dah buat libat urus dengan pengusaha-pengusaha penternak. Saya tak nampak bahawa dengan mengapung harga ni ianya akan menaik dengan mendadak. Sebabnya ramai orang buat bisnes ni. Tapi bila kerajaan buat shilling, penternak-penternak ayam ni menjerit. Dan ramai orang berhenti daripada menternak ayam. So, bila tidak ada lagi harga shilling ni, maknanya harga diapungkan, orang yang dulu dah berhenti buat ayam, dia akan buat ayam balik. Ini bagus juga, smart juga kerajaan buat benda ni. So, bila ramai orang kembali menceburi bidang menternak ayam ni, maka penawaran untuk ayam di pasaran ni akan bertambah. Bila penawaran bertambah, demand ni maintain, penawaran berlebihan, maka harga akan turun lagi. Harga akan turun lagi insyaAllah. Dan orang sebenarnya peternak-peternak ni dah lama bising pasal dia orang tak nak harga tu dikawal oleh kerajaan. We are implementing free market. Kita gunakan free market system kat negara ni. Jadi benda-benda yang macam ni sudah pasti akan disambut baik oleh peniaga-peniaga kita. Daripada kita kawal semua benda kita letak habis sini, semua benda kita nak kawal, memang benda ni tak baik, untuk tidak kondusif untuk kita punya perniagaan. Okey. Kejap ni ada soalan daripada WhatsApp tu. Ya. Dia minta tok komen tentang kenyataan Anthony Lok yang minta kaji semula Minggu Solidariti Palestin. Okey, kita sebenarnya benda ni kita tak payah besarkanlah, Geng Perikatan Nasional ni, dia cuba nak menggambarkan seolah-olah macam
YB Anthony Lok ni tidak peka kepada perjuangan umat Islam di Palestin. Sebenarnya bukan itu. Mereka-mereka yang minta dikaji semula ni, dan saya pun rasa tak perlu kaji semula pun. Cuma Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pelajaran sudah pun memberi garis panduan tentang cara menyambut minggu solidariti untuk Palestin. Saya tak setuju lah dengan apa yang dilakukan oleh setengah-setengah cikgu sampai ada tunjuk macam apa ni, pengganas dan sebagainya, tutup muka kan. So bagi saya lah, bagi saya, apa sebenarnya yang kita nak ajar pada murid-murid kita? Betul tak? So yang itu je yang mereka minta supaya dikaji balik. Tapi rata-rata sekolah lain tak buat macam tu. Satu dua sekolah tu yang mana agak melampau sampai buat, yalah mungkin lah mereka excited kan. Tidak ada garis panduan. Tapi sebenarnya KPM dah buat, Kementerian Pelajaran dah buat garis panduan. So ikut garis panduan tu je kan? Dan kena ada pemantauan. Tapi yalah, biasalah. Kalau ada beribu cikgu ni, mesti ada satu dua orang yang kepala dia tak betul kan? Sama juga ahli parlimen pun kan, ada 222 orang, bukan semua kepala betul. Kalau ahli parlimen pun kadang-kadang kepala tak betul kan? Apalah sangat kalau cikgu-cikgu ni kepala tak betul kan? Yang penting kita buat garis panduan, kita betulkan cikgu-cikgu yang tak betul. Tetapi bersolidariti dengan umat Islam di Palestin yang dizalimi oleh Israel. Kita tengok YB Steven Sim, YB Howard, kemudian siapa lagi, ketua pemuda DAP. Kita demonstrasi di Masjid Negara, kita demonstrasi di Aziata Arena. Mereka hadir, mereka memberikan ucapan, tak ada masalah. Mereka bukan bantah kita memperjuangkan nasib umat Islam yang tak nyaya di Palestin. Tidak, mereka tidak bantah tu. Mereka tak nak acara-acara yang keterlaluan yang mempromosi keganasan, terorisme dibuat ke atas pelajar-pelajar kita. Saya setujulah dengan pandangan tu. Okey? Ya. Yeah. Sekarang ni kalau kita tengok, ada dua ahli parlimen daripada Peribumi Bersatu yang menyatakan secara terbuka sokongan mereka terhadap PMX. Pertama, Kolam Bangsa itu. Kedua, Labuan. Adakah akan ada lagi ahli-ahli parlimen pembangkang yang akan menyatakan sokongan terbuka mereka kepada PMX? Pertama sekali, itu hak ahli parlimen Kuala Kangsar, itu hak ahli parlimen Labuan untuk menyatakan sokongan kepada PMX. Tak salah kan? Cuma saya rasa PMX juga perlu berhati-hati bila berhadapan dengan mereka-mereka ni lah. Kita tak nak jadi satu trend satu trend seolah-olah rakyat beranggapan bahawa kita juga mengamalkan scheme of things dan ugutan yang dilakukan oleh Mahathir dan juga Muhyiddin dulu. So kita tak nak rakyat berpersepsi seolah-olah macam kita juga buat apa yang Mahathir buat, kita juga buat apa yang Muhyiddin buat. Jadi bagi saya cukuplah dua ekor ni. Dua orang. Aku selalu cakap dua ekor, nanti orang marah. Sebenarnya kita dah terbiasa macam itu kan. Minta maaf lah. Dua orang ni cukuplah. Lagipun kita di peringkat UMNO pun, kita merasakan bahawa kalau pembangkang nak bersama dengan kita, they have to do it. Bak kata orang tu dalam konteks secara en bloc. Suruhlah ketua pembangkang tu ikut cadangan Datuk Seri Anwar, berunding dengan Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fazilah, sign CSA,
nyatakan sokongan kepada kerajaan. Tapi kalau 1212 ni, saya nak beritahu satu lah, kan? Kita tak nak benda ni jadi budaya. Pertama. Yang kedua, dari segi strategi politik, salah satu sebab kenapa UMNO melingkup ni kerana apa yang dilakukan oleh Dato' Sri Ismail Sabri. Dia tanda tangan CSA dengan pembangkang dan dia bagi duit kepada pembangkang. Dan akhirnya duit itu digunakan untuk mengukuhkan kedudukan pembangkang. Dan akhirnya yang tak nyaya UMNO. Pilihan raya pula didelay. Maka sudah pastilah belanjawan ataupun bajet yang diberikan kepada kursi-kursi pembangkang itu digunakan sehabis baik untuk meluaskan pengaruh mereka. So bagi saya, kalau boleh lah, kalau boleh cukuplah setakat dua orang ni. Jangan ditambah. Jangan ditambah. Sebab mereka pun tidak akan bersama dengan kita. Nak percaya dia orang ni sincere dengan kita, tak adalah, minta maaf. Aku memang tak percaya lah. Tapi ruginya bila kita salurkan dana kepada mereka, maka akhirnya mereka akan meluaskan pengaruh mereka. Lebih baiklah dana tu disalurkan kepada JPP ke, ataupun apa ni, jawatankuasa pembangunan persekutuan ke, ataupun penyelaras DUN atau penyelaras parlimen yang kita lantik. Biar dia orang uruskan dana tu. Okey. Ada TikTok. TikTok ada. Buka. Sabullah Paklah. Okey. Assalamualaikum. Oh, dia reject pula. Tadi dia ni. Dah terjawab ke soalan dia? Okey, ada soalan lain? Silakan. Tok, sebabkan Tok dah tak live beberapa hari ni, Tok. Beberapa hari ni ada ni, macam Dato' cakap lah, ada beberapa ahli parlimen yang tak betul. Kenapa? Yang paling tak betul saya tengok ni sekali Langkawi, Tok. Langkawi kenapa? Langkawi bersama dia sekali lagi. Dia nakkan, dia kata dia boleh sokong PMX. Tapi dia nak PMX buat juga LRT daripada Pekan Kuah ke Alustar tu. Yang kedua, dia ni mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau seksis terhadap. Orang tanya dia, dia nak jambatan ke, dia nak buat apa ni, dia kata dia tak nak jambatan, dia nak buat LRT kan? Tapi so, macam mana LRT dia terbang ke? Bagi saya lah, lebih baiklah dia letak jawatan dia tu, bagi orang yang lebih gila daripada dia bertanding di kursi tu. Sebab ya, ada seorang yang lebih gila daripada dia, memang berhajat sangat nak bertanding kursi Parlimen Langkawi tu. So dari segi hutang-hutang dia apa semua sekali, insyaAllah settle. Orang tua tu akan settlekan. Daripada dia merapu, meracau kat dalam parlimen, mengganggu ketenteraman awam, merosakkan masa yang sepatutnya digunakan untuk membangkitkan isu-isu rakyat, dia buat dia ambil masa yang berharga tu untuk buat cadangan-cadangan gila, dan membangkitkan isu-isu yang seksis tu. Kerajaan sekarang ni lagipun tengah nak kurangkan apa? Kurangkan hutang, tak naklah tambah hutang buat kereta api. Itu memang tak masuk akal lah. Okey. Betul. Lepas tu, bekas pengurusi PTPTN. Ya. Yeah. Yang juga ahli parlimen Tasik Gunung, Datuk Wan Saiful Wan Janawi Bawa ni, dia kata cadangan PMX supaya kaedah pembayaran balik PTPTN ni melalui pemotongan gaji secara automatik adalah idea dia tu. Komen tu? Tak apalah. Dia nak claim benda tu idea ke apa benda ke, yang penting sekali dialah manusia yang telah memasukkan di dalam manifesto Pakatan Harapan
tentang janji PH untuk PTPTN. Last kali dia jugalah orang yang telah meminta maaf kerana gagal tunai janji. So hari ini bila PMX buat, dia pula nak claim, kan? Suka hati dia lah. Bagi saya lah, geng-geng Perikatan Nasional ni banyak yang cakap ni kita boleh dengar, percaya jangan. Dan kalau boleh masuk tengah kiri, kita keluarkan di tengah kanan. Kalau tidak, kita lagi pening kepala. Okey, Hafiz, ada soalan Hafiz? Tok, hari ni Pat ada keluar satu Pat ni PhD. Siapa? PhD. Dia ada dua Pat ni, satu Petra. Bukan, Raja Petra. Laporan PhD. Salah satu laporan tu dia kata kerajaan rugi RM505 juta sebabkan vaksin vaksin tarik ikut tu. Yeah. 8.9 juta dos. Jadi itulah antara benda-benda yang mungkin TMJ kena bertanya dengan Khairi Jamaluddin, kan? Kenapa vaksin-vaksin yang dah luput tarik ni dia beli, kan? Kenapa vaksin yang sedia ada tak habis tapi masih lagi arahkan apa ni, Puan Niaga beli lagi 500 juta. Betul ke? Patutnya saya tunggu juga kalau kebordi tuanku bertanya soalan ni. Tak keluar. Mungkinlah di segmen lain. Keluar selama je kan. Mungkin masa tu mungkin kita boleh tanya kebordi tuanku. Okey. Ada lagi? Okey, kita ada satu soalan daripada Pokok Sena. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dato? Waalaikumsalam. Ya, baik, alhamdulillah. Okey. Okey, baik. Soalan saya, ya. Soalan semasa lah Dato. Soalan ya. Semasa. Nampaknya gerombolan yang sedang menghurungi PHPN. Kerana kita tengok hari ini ada statement terbaru datang daripada Ahli Parlimen Labuan. Okey. Sebelum ni rasa saya nak Datuk bagi penjelasan kepada kami semua di sini sebagai penyokong PHPN, apakah akan berlaku lebih besar gelombang ini akan menyatakan sokongan kepada PMX dan sejauh mana kejujuran mereka ni bersama dengan PMX? Itu sahaja Datuk untuk dia sebenarnya sekarang ni pembangkang ni berantakan. Berantakan. Kalau setakat Kuala Kangsar, Labuan, Langkawi, kalau ada orang ni buat kepala-kepala gila macam ini tu, bagi saya biarkanlah. Jangan bazir masa kita melayan sangat. Yang keduanya sebenarnya, ramai orang tak tahu ada di antara dia orang ni pergi jumpa Dato' Zahid, minta Dato' Zahid ni menjadi Perdana Menteri pun ada. Mereka ni bersetuju untuk sokong Dato' Zahid menjadi Perdana Menteri. Dato' Zahid tolak mentah-mentah. Dato' Zahid tolak mentah-mentah. Bukan setakat tu, ada pula yang pergi jumpa PM pula. Mereka minta supaya mereka sedia nak bagi sokongan padu semuanya kepada PMX untuk menjadi Perdana Menteri dengan syarat mereka minta supaya PMX gugurkan Dato' Zahid daripada kabinet. Dan alhamdulillah saya dengar cerita PMX pun tolak juga. Jadi cuba kita fikir dia orang punya mainan ni, dia pergi jumpa Dato' Zahid nak angkat Dato' Zahid jadi PM supaya Dato' Zahid tinggalkan PMX, kan? Kemudian dia jumpa PM, dia suruh PM tinggalkan Dato' Zahid. Sebenarnya yang mereka paling takut ni sebenarnya ialah ukhuwah di antara Dato' Zahid dengan PMX ni. Yang ini akan menyebabkan harapan mereka untuk buat kerajaan tebuk atap akan musnah. Harapan mereka akan musnah semusnah-musnahnya. Itu yang sekarang ni dia cuba macam-macam cara untuk
membuat kita berpecah. Itu sebab kita pun kena pandai. Kita kena tahu bahawa musuh kita ni, otak mereka ni geliga, mereka sedang mencari helah, mereka mencari jalan macam mana nak memecah belahkan kita. Dan jangan kita mudah sangat nak berpecah belah. Okey? Okay, baik, saya setuju dengan pandangan Dato. Yeah. Dan saya nak clearkan otak saya dengan semua viewer yang ada kat bawah. Soalan saya yang kedua, Dato. Soalan ini menarik sebenarnya. Apa yang berlaku pada hari ini? Kenapalah walaun-walaun ni, cyber trooper walaun ni hari ini sanggup melakukan fitnah yang tidak logik? Dan saya nak Dato beritahu sikit lah, Ratu Naga and the team ni, termasuk Papa Gomor ni, hari ini telah mengadap SP apa ni, PDRM lah. Dan apa nasihat Datuk pada dia orang ni sebenarnya? Hala tuju mereka ni sebenarnya ke mana, Datuk ni? Ni segala-gala. Bagi saya dia orang ni memang tak makan nasihat. Kan? Kita kena tahu bahawa mereka ni ialah cyber troopers berbayar. Kalau mereka tak buat apa yang mereka buat ni, mereka tak dapat gaji, mereka tak dapat bayaran, mereka tak dapat projek, mereka tak dapat macam-macam daripada orang-orang yang yang hire mereka, dia punya paymaster. Ada yang sekarang dah tak boleh bagi projek, tetapi dulu banyak bagi projek, mungkin dah terhutang budi dan sebagainya, kan? Bila kata hutang budi ni, maka tergadai budi. Lebih kurang begitulah. Jadi bagi saya simple sajalah. Kita pun nak pelik dengan kepelikan yang diorang tunjukkan ni, pun tak payah bazir masa kita nak pelik. Memang kita kena terima hakikat, selagi diorang ni tak kembali memerintah, selagi itu mereka akan gunakan segala pengaruh yang mereka ada, media sosial yang mereka ada, untuk memburukkan kita, untuk memfitnah kita, untuk menjatuhkan PM kita, supaya mereka ada peluang untuk ambil alih kerajaan. Tapi bagi saya lah, nasihat saya pada diorang ni, move on lah. 6 buah negeri kamu dah gagal untuk jatuhkan kerajaan ni. Pilihan raya di Pulai, kamu gagal. Simpang Jeram, kamu gagal. Pelangai, kamu gagal. Kalaupun kamu berjaya di Kemaman pun, ianya tak memberi kesan apa. Kita tetap ada 2/3. Dan setiap hari bertambah. Itu hari ada 148. Sekarang ni dengan pengakuan oleh Suhaili, sudah jadi 149. Jadi bagi saya lah, jangan bazir masa. Itu sebab sekarang ni ramai yang akan melompat nak melompat parti tak boleh, tapi melompat memberikan sokongan kepada PMX. Okey, ada lagi? Ada soalan lagi di studio? Ada. Saya minta soalan terakhir. Saya akan keluar. Silakan. Okey, baik. Soalan saya yang terakhir ialah berkaitan dengan saya mendapat satu perkabaran yang yang gembira lah. The end of life Perikatan Nasional ni kebangkalian akan berlaku pada 31 Januari, iaitu pertukaran ke bawah Duli Maha Mulia Tuanku Sultan Johor akan diangkat sebagai agung kita yang seterusnya. Okay. Dan apakah Datuk merasakan mereka melakukan langkah gila-gila, langkah yang tak tahu langkah 1,000 langkah ke apa ke langkah dia tu, untuk mereka menjadi pemerintah negara ataupun ambil alih negara tebu atap ni? Adakah ini salah satu alasan kenapa mereka bermati-matian selain daripada menghadapi tuduhan di mahkamah? Bagi saya tidak ada bukti yang mengatakan di bawah pemerintahan Kebawah Duli Tuanku Sultan Johor sebagai Tuan Agong mulai 31 Januari ni, ianya kemusnahan sepenuhnya Perikatan Nasional. Tak ada. Itu orang boleh buat anggapan, tapi tidak ada kenyataan yang sedemikian rupa. Tetapi yang ada ialah kenyataan Kebawah Duli Tuanku Agong sekarang
yang mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa beliau berharap Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri yang terakhir di bawah pentadbiran beliau di Istana Negara. Jadi kalau orang tu guna otak fikir dengan waras, dia akan faham bahawa kebawah diri tuanku sekarang pun tak nak kerajaan Perikatan Nasional ni. Dan kebawah diri tuanku sekarang pun mengharapkan tidak berlaku pertukaran Perdana Menteri lagi. Di bawah pentadbiran baginda, 4 kali dah tukar Perdana Menteri. Itu sebenarnya mesej yang sepatutnya kita baca. Di bawah pentadbiran kebawah diri tuanku yang baru, kita belum tahu. Kita belum tahu. Okey. Terima kasih banyak Datuk atas penjelasan satu dan okay, saya akui. Okay. Saya akui apa yang Datuk cakap tu bahawa yang Pertua Agong sekarang Sultan Abdullah memang seorang yang tegas dalam urusan ini juga, dan kita tahu kebawah beliau yang Maha Mulia Sultan Johor dari awal lagi bercakap tentang perpecahan, dia bimbang dengan perpecahan. Yeah. Dia tak suka dengan perpecahan. Yeah. Dia amat tegas. Kalau ikut TMJ semalam, dia yakin bahawa kebawah diri tuanku Sultan Ibrahim akan memastikan kestabilan kerajaan baginda. So message tu jelas lah. Maknanya tak mungkin akan goyah kerajaan di bawah pentadbiran baginda. Dan kita tahu tuanku Sultan Ibrahim ini seorang yang tegas. Kita tengok nanti kalau pembangkang cuba nak buat benda-benda yang merapu bukan-bukan ni, kita tengok apa tindakan baginda. Okey, terima kasih. Okey, sama ada lagi kita dah cukup 1 jam. Saya ucap jutaan terima kasih, minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh beri pencerahan kepada seberapa ramai yang mungkin. Tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.